Halo Tribuners, sekarang kita lagi ada di tepi kota Healing yang ada di Arca Manik. Nah, ini tuh salah satu tempat wisata destinasi terbaru ya, masih cukup terbilang baru yang ada di wilayah Bandung Timur. Nah, ini konsepnya emang full outdoor, jadi kalau siang emang cuacanya emang agak panas, jadi pastikan bawa topi atau payung ya. Nah, itu menyajikan konsepnya unik banget. Ada kafe-kafenya, temanya lesehan gitu, saung-saung. Terus juga banyak spot foto menarik nih, ranting-ranting. Nah, ini juga bagus banget ya. Sebenarnya kalau cuacanya nggak panas sih seru nih untuk berkeliling ke tepi kota Healing ini. Nah, ini juga bisa buat main anak-anak, main bebek-bebekan. Terus juga bisa feeding, memberi makan hewan-hewan juga nih. Ini ada angsa ya. Nih. Ini bagus banget ya, dan luas juga nih. Cocok banget buat kalian yang keluarga hari ini, kira-kira karena masih panas bisa jadi alternatif hari ini mau jalan-jalan kemana ya. Nah, untuk di daerah wilayah Bandung Timur bisa cobain ke tepi kota Healing, tiket masuknya murah, cuma 10.000 aja. Nah, jangan khawatir nih kalau misalnya lagi jalan-jalan ke sini terus lapar, karena banyak ya jajanan, ada seblak Rafael, sate Jogja. Nih. Gak usah khawatir bingung mau makan apa, karena di sini lengkap semuanya ada. Ada bakso juga ada nih. Nah, kalau malam itu lebih bagus lagi Tribuners, karena lampunya bakalan nyala, jadi terang banget tempatnya. Nah, buat yang baru join live, dijelaskan kembali ya, saat ini saya sedang berada di tepi kota Healing, tepatnya di wilayah Bandung Timur, ada di daerah Arca Manik. Ada kopi juga nih, ada kopi klotok. Nah, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi lebih lengkapnya, jadi pantengin terus live Facebooknya Tribun Jabar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.